Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau ngasih tutorial cara merabat supaya bisa presisi, bisa lurus, dan bisa level sekali gini ya. Ini berawal dari sini ya. Jadi tembok ini kan sudah dikasih timbangan dari timbangan level laser tadi. Tadi sudah ditimbang dari tadi, dan setelah itu kita mau ini kita lakukan dari sini. Dari sini ke bawah ini. Kalau ini sudah level gini, mau kita rabat, jadi kita pakai aluminium gini. Aluminium gini, ini dikasih selang yang dan aluminium ini bawahnya ada luluan semen yang basah. Ini supaya nggak gerak, nggak sana ya, supaya nggak gerak. Setelah itu kita kasih campuran kayak gini, campuran semen, pasir dan semen. Ini saya pakai ini campuran empat takaran pasir dan satu takaran semen, karena ini nanti dirabat gini. Setelah itu di aci dan dikasih vinil ya, enggak pakai keramik. Ini nanti mau dibikin kantor, karena ini lumayan luas. Dari sini ke sana, di sana masih ada lagi, nggak kelihatan. Dan karena ini pakai sifatan tadi yang aluminium ini, karena apa, nanti kalau pakai kepalan luluh biasa, nanti kalau kena gasruan sifatan yang kesini yang lurusnya nanti enggak akan rata. Jadi ini untuk bisa meratakan kayak gini ya. Ini kuat, enggak akan cesok ya, karena ini masih basah dan masih empuk. Jadi ini supaya kita mendapatkan rabatannya ini yang halus kayak gini. Ini baru sih tadi pagi, ini belum saya aci. Nanti kalau sudah saya aci bisa halus. Ini yang sifatannya yang sebelah tengah ini belum saya lepas karena ininya masih basah. Dan nanti kalau sudah selesai itu ininya jadi padam. Kalau lubangnya jadi dikasih dulu lagi. Ini pekerja kami yang sedang.